Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Antonius News, channel yang saat ini berbicara seputar YouTuber pemula. Baik kawan-kawan YouTuber pemula, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang manfaat atau keuntungan memiliki dua channel YouTube. Nah, sebagaimana yang sudah saya sharingkan, saya bagikan dari video-video sebelumnya, bahwa channel kedua saya yang sempat didismonetisasi itu Jeblinger Siantar, nah itu kan sudah diterima monetisasinya kembali. Nah, saya ingin kembali menghidupkan channel itu dengan konten saya yang sekarang, dan fokus saya di konten yang Jeblinger Siantar itu ialah berbagi pengalaman tentang kisah hidup saya. Ya. Nah, kawan-kawan YouTuber pemula, manfaat memiliki dua channel YouTube. Channel Antonius News ini, puji Tuhan, syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa memiliki penonton yang bisa dikatakan lumayan lah. Terima kasih kawan-kawan yang sudah selalu berkunjung ke channel saya. Nah, sebaliknya di channel Jeblinger Siantar itu sepi. Saya tidak tahu apa yang membuat sepi. Mungkin karena channel saya campur-campur ya barangkali ya. Karena ada konten mancing, lalu bangunan, kemudian nulis ijazah, keseharian saya lah. Pokoknya saat itu yang penting video original dari saya, tidak satu tema ya. Penting ada kegiatan saya upload. Nah, kemudian ketika saya sekarang membangun channel itu dengan berbagi pengalaman ini, tadi saya lihat ada satu video terakhir saya yang isinya berbagi pengalaman dari saya ketika saya berada di tanah rantau untuk pertama kalinya. Nah, kawan-kawan YouTuber pemula, sejak jam 12 atau jam 1 siang tadi saya upload, saya lihat sampai sore hari ini tadi belum ada yang nonton. Nah, maka kemudian saya sharekan di tab komunitas saya sore hari ini tadi. Semoga kemudian ada yang nonton. Itu ya, memang sedih kalau nggak ada yang nonton lah. Gitu. Yang sebelumnya juga video saya yang berbagi pengalaman di tempat kerja saya, itu juga saya bagikan di tab komunitas Antonius News ini, dan lumayan ada yang nonton, sekitar 20 atau 21. Jadilah, daripada nggak ada yang nonton. Nah, itu. Nah, baik kawan-kawan, itu bagi saya keuntungannya memiliki dua channel YouTube, bahwa channel yang satu bisa untuk mempromosikan channel kita yang satunya. Kawan-kawan YouTuber pemula, itu yang keuntungan memiliki dua channel YouTube. Maka kalau kawan-kawan memiliki lebih dari satu channel YouTube, itu manfaatkanlah tab komunitas di salah satu channel kawan-kawan. Karena Mas Blian Tutorial saat itu pernah menyampaikan, saya lupa video kapan, tetapi beberapa bulan yang lalu yang pernah saya lihat itu menyampaikan keuntungannya Mas Blian Tutorial memiliki beberapa channel, sehingga channelnya yang Iwayan Putra Garden bisa disharekan dipromosikan di Blian Tutorial, dan juga Mas Insan Tutor saat itu sering mempromosikan channel Insan Vlog juga di channelnya Insan Tutor yang sudah rame. Nah, ini. Nah, ini, maka kalau kawan-kawan punya channel YouTube lebih dari satu, manfaatkanlah itu untuk meramaikan channel kawan-kawan di tab komunitas, seandainya punya lebih dari satu. Nah.
Baik kawan-kawan, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam untuk keluarga Anda serta seluruh orang-orang yang Anda cintai serta mencintai Anda. Semoga Anda sekalian senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat dari Dia, Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam YouTuber Pemula.